nggak seperti yang kamu kira. Kamu jangan salah paham. Vina, please, dengerin aku. Vina, Vina. Dengerin aku. Apa sih? Kan toilet perempuan. Aku gak peduli. Vina, please percaya sama aku. Aku gak ada hubungan apa-apa sama Miranda. Coba kamu denger baik-baik. Buat apa sih percaya sama kamu? Dengan siapapun atau apapun yang kamu lakuin di luar sana, saya ingat dulu. Soal saya sama sekali gak ada hubungannya sama semua ini. Ngerti? Aku tahu. Tapi aku gak akan tenang sebelum kamu tahu yang sebenarnya. Aku benar-benar tulus sama kamu. Percaya sama aku. Aku pakai handphone temanku nih, Ma. Handphoneku hilang. Kayaknya ketinggalan di rumah deh. Iya, aduh. Jenny takut banget kalau diambil orang, Ma. Ya udah sayang, kamu jangan nangis ya. Nanti mama cariin. Kalau nggak ada, tolong tanyain Simbo sama Desi ya, Ma. Kali aja mereka lihat. Atau mungkin mereka khilaf ngambil handphone Jenny. Iya, iya. Pokoknya nanti mama cariin, oke? Okay? Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Dadah. Bye. Handphone gue jadi hang deh. Mana lagi nih? Kak Gala ngapain ya dari toilet cewek? Jenny! Kenapa kak? Kakak mau bicara sebentar. Aduh, Jenny mau kamar mandi nih. Udah yuk, sebentar yuk. Tadi mama telepon, katanya HP kamu hilang aja. Oh itu, mungkin jadi cuma lupa naruh aja kali kak. Oh. Kenapa sih? Enggak apa-apa. Pusing Jen, kamu habis istana ya? Enak aja. Sama kamu. Percaya sama aku. Ya Tuhan, kenapa jadi begini ya? Jenny sekarang betul-betul panik. HP itu baru dibeli minggu ini. Kamu bisa bayangin gimana kalau sampai om kamu, papanya Jenny itu tahu kalau HP itu hilang. Tapi Tante, saya benar-benar gak tahu handphonenya Jenny. Desi, Galang gak pulang semalaman. Bijum dari pagi ke pasar. Dan kamu kemarin seharian di rumah ini. Lagi pula kamu juga kan yang beresin kamar Jenny. Jadi pantas kalau Tante nuduh kamu. Tante.
Tante, tapi saya benar-benar gak ngeliat. Apalagi mau ngambil. Terserah kamu mau alasan apa. Kamu kan tahu, Tante jarang sekali marah. Tapi kali ini, Tante betul-betul marah sama kamu. Tante gak suka ada maling di rumah ini. Tapi... Tante gak punya waktu. Tante sibuk. Tante minta, sore ini juga HP itu sudah ada di tangan Tante. Kalau enggak, Tante akan bilang sama Om. Saya kagum sama Kak Galang itu dari kecil. Walaupun hampir semua keluarga saya mandang dia buruk. Dianya sih emang seperti anak berandal, gak punya sopan santun, kesannya urakan. Tapi sebenarnya dia itu cowok yang penyayang dan punya solidaritas yang tinggi loh. Tapi kenapa kalian harus ceritain itu semua sama saya? Saya kan... Saya tahu kejadian dari pagi itu, Lid. Saya sih gak tahu apa yang kalian omongin. Tapi apapun itu, saya yakin ada sesuatu yang istimewa di antara kalian berdua. Yang saya nggak tahu, dan saya juga nggak perlu tahu. Apalagi Jenny. Tenang aja, Vin. Jenny nggak tahu kok. Dan mudah-mudahan, dia nggak akan pernah tahu soal kejadian itu. Ngapain tuh kalian sama si Vina? Jangan-jangan dia juga suka lagi sama si Vina. Ya, kamu pulang sendiri aja ya. Kenapa? Kalian masih ada urusan. Oh, oke kakakku sayang. Tapi hati-hati ya, jangan sampai rebutan sama Kak Galang loh. Rebutan? Rebutan bola? Gak deh, yang bercanda. Udah sana pergi. Udah ya. Dah. Tenang, Kak Leo. Kalau emang Kak Leo suka sama Vina, adekmu ini akan membuka jalan selebar-lebarnya buat Kak Leo dan menutup jalan serapat-rapatnya buat Kak Galang. Kalau lu mau handphone, bilang dong. Jangan ngambil punya orang. Saya nggak tahu, Jen. Saya mau ngambil. Terus kalau bukan lo siapa? Simbo. Simbo? Simbo gak ngerti apa-apa, Non. Baru Simbo pulang dari pasar. Suwer, Non. Suwer. Tuh, denger kan? Bukan Simbo. Jadi yang di rumah ini tuh cuma lo, nyokap, sama Ais. Gak mungkin nyokap atau Ais kan? Pasti lo. Pada sih mau ambil kok aja ini. Ais sayang, kamu itu harus ngerti. Kalau yang masuk kamar kakak itu cuma Kak Desi aja. Jadi yang ngambil ya Kak Desi. Kan bukan kamu atau mama. Mungkin aja Kak Jenny yang ngambil. Kamu gimana sih? Kalau kakak yang ngambil berarti handphone kakak gak hilang dong. Mungkin Kak Jenny lupa nyimpul. Atau ketinggalan di mobil. Gua ngerti nih. Pasti lo kan yang ngajarin Ais supaya ngebelain lo? Sumpah, Jen, saya gak tahu. Udah deh, gue gak mau tahu. Pusing gue. Pokoknya sekarang tinggal tunggu bokap aja, biar dia ngurusin. Awas lo ya. Semuanya. Ya Tuhan, aku takut nih. Kalau Galang bener-bener datang gimana? Tapi takut juga kalau sampai dia nggak datang. Ya ampun, aku jadi kayak gini ya. Bang, lu tuh udah jadi dewa penyelamat gue. Sekarang please lu izinin gue untuk ngebantu ngedamain lu sama bokap lu, men.
Ayolah, gimana pun juga gue ikut bertanggung jawab atas pertengkaran lo sama bokap lo itu. Ini semua kan gara-gara uang itu kan? Bukan, yo. Gue berantem sama bokap bukan gara-gara uang. Gara-gara cewek yang muka dua itu. Ternyata benar yang pada nyerang itu orang-orangnya Alec. Gue tahu dari teman gue, dia satu geng sama mereka. Untungnya dia gak ikut nyerang. Ya udahlah. Guys, gue tidur duluan ya. Tidur? Kenapa lo? Ada apaan sih, deh? Ternyata si Galang dapat uang untuk operasi Neherni bukan dari bokapnya. Terus? Tapi dari hasil mencundangnya si Alex di arena lombanya Mr. Jeff. Oh. Ku balik ya, yuk. Janganlah. Gua khawatir para pengacau itu masih berkeliaran. Entah ada apa-apa lagi sama lo. Bener juga sih ya. Ya ampun. Gua dijanji sama Vina. Guys. Pinjam motor. Gua ada urusan. Nggak, mau kemana? Dia kenapa sih? Tadi katanya mau tidur. Gue heran ya, Mbak De. Bos, kita sekarang ngikutin dia. Maafin Kak Desi ya. Desi pergi, Kak Desi janji yang Kak Desi akan nengokin Iris. Enggak, Ais gak mau kakak pergi. Ais, kakak harus tetap pergi. Kalau enggak, nanti papa Ais marahin Kak Desi. Papa pasti tahu yang ngambil punya Kak Jenny bukan Kak Desi. Ya, tapi kan Kak Desi gak punya bukti, sayang. Nanti Kak Jenny sama Mama pasti marah sama Kak Desi. Jadi dia nangis terus di kamar ya? Iya, Non. Tadi sore saya juga ngelihat Non Desi ngepakin barang-barangnya, Non. Ada apa ini, sayang? Papa, Papa lagi ngapain, Ma? Aduh, Papa tuh lagi kesel sama Galang. Ada apa lagi sih? Biasa, Galang kan suka bikin masalah di kantor. Kebetulan. Gimana kalau kita kasih tahu sekarang aja soal handphone Jenny yang hilang itu, Ma? Jangan. Nggak boleh sekarang, karena Papa lagi stres. Jangan sekarang. Loh, justru bukannya... Bapur ke kamar Ais, Ki. Ambil Ais. Takut nanti jalan-jalan dia dibawa kabur lagi sama Desi. Iya. Saya, Non. Ma. Hmm? Bukannya justru kalau kita kasih tahu ke Papa sekarang dan Papa marah, jadi kan Desi bisa diusir dari rumah. Mama nggak perlu repot-repot nyariin jodoh buat Desi, ya kan? Aduh, sayang. Jangan sekarang. Nanti Papa kamu tambah stres. Jangan sekarang. Maaf, Bu. Maaf, Non. Ada apa lagi sih? Anu. Non Desi sama Den Ais gak ada di kamarnya. Kok bisa sih? Ada apa ini? Itu, Pak. Ais hilang. Ais hilang? Iya, Desi juga. Mana semua malam-malam begini? Mungkin mereka cuma di taman belakang. Udah, Papa tenang aja, nanti Mama yang kesana ya. Ke dalam dulu ya. Bapur cari lagi deh di kamar, Geleja ada di kamar. Sayang, Mam. Aduh, Mama kenapa tadi gak sekalian cerita aja sama Papa kalau handphone Jenny hilang? Kan kita bisa sekalian bilang kalau Desi tuh kabur gara-gara nyuri handphonenya Jenny, terus Ais ikut-ikutan dibawa. Aduh, Jenny. Mama ini lebih tahu siapa kamu. Kalau kita nuduh Desi nggak ada bukti, kamu bisa bayangin Papa itu marahnya kayak apa sama kamu. Udah,
cari drama sama aku. Dan jangan kamu ngomong sama Mbak Pur, gak boleh sebut-sebut masalah yang sama lagi lah. Oke? Okay? Cepet. Udah deh. Bang Toib, kunci pintu pagar di mana ya? Ada nggak keluar lagi, Den? Nggak sih. Oh, iya. Bang Toib, anterin Ais ke kamar aja. Baik, Den. Ini kuncinya. Kak, Desi duluan ke kamar ya. Leo? Kamu habis dari mana? Habis ajak Ais sama Desi makan, Pak. Terus? Desi sama Ais? Udah ke kamar, Pak. Oke. Ya, kalau begitu kamu juga cepet tidur, ya? Iya, Pak. Oke. Mama. Lele. Sebentar. Leo, gara-gara kamu ngajak Desi sama Ais makan tanpa izin Mama, hampir jajani dijamret sama Papa. Maksud Mama? Aduh, Leo. Tadi Mama sama Jenny sempat berpikir bahwa Desi itu mau bawa kabur Ais. Kan masalahnya dia yang bertanggung jawab terhadap HP itu, ya kan? Nah, Jenny hampir aja keceplosan ngomong sama Papa. Kalau sampai dia ngomong, kamu bisa bayangin nggak Papa ngamuknya kayak apa? Itu kan namanya nuduh Desi sembarangan. Ma, Desi itu emang udah mau kabur dari rumah ini, Ma. Karena dia malu dituduh nyuri HP Jenny. Makanya tadi Leo ngajakin dia makan di luar untuk menjelaskan masalah sebenarnya. Sebenarnya gimana? Karena sebenarnya HP Jenny itu nggak hilang, Ma. Dan dia juga nggak tahu kenapa dia ini pura-pura kehilangan HP terus dia nuduh Desi. Mama nggak ngerti maksud kamu apa? Leo lihat HP-nya Jenny jatuh waktu ditabrakan sama Kak Galang di kampus, Ma. Dan kejadiannya itu nggak lama setelah Mama telepon Leo tanya soal HP-nya Jenny yang hilang. Udah, Ma. Leo ke kamar dulu ya. Ya, Bu Non. Pintu pagarnya sudah digembok. Gimana? Tuh. Kok udah digembok sih? Aduh. Ah, Bel. Pecah. Oh ya, Bel. Iya. Man? Iya. Aduh, Non. Apa? Pipo lupa. Belnya itu kemarin konslet, jadi sekarang dia nggak bunyi. Aduh, gimana dong? Portel jauh lagi. Gimana ya? Bibi aja naik, Bibi naik. Hah? Pipo suruh naik pagar? Iya, naik cepetan. Waduh. Suwe emang sayangku. Iya, cepetan dong, Bi. Aduh. Cepet, Bi. Ajing dong. Pokoknya,
Vina harus tegar. Vina gak boleh ngarepin dia datang. Lagian, jangan sampai deh kejebak marayuannya Galang. Vina harus tegar. Si Galang gak pulang? Iya. Gue kirain dia sama lo. Enggak. Halo Kak Ipar. Apa kabar? Aman kok, gak ada apa-apa. Syukur deh kalau gitu. Emang Kak Galang kenapa sih? Dia gak apa-apa kan? Oh ya, Neil, gue boleh minta alamat kantor bokap lo gak? Aduh, jangan pada bingung ya. Abis gue juga bingung. Keseringan bingung. Cuma gak tahu sama siapa ya. Bingung sama bos-bos negeri ini. Yang juga pada bingung semua. Aduh, susah kalau udah bingung. Galang, makasih ya udah nempatin janji. Seneng deh. Tapi maaf banget, soalnya Vina gak berani bangunin kamu. Abis tidurnya nyenyak banget. Ya udah, sekarang Vina jalan duluan ke kampus ya. Oh iya, makasih lagi ya. Yes, yes. Tapi orang yang kamu bawa ke sini kan? Ya nenek. Nanti kalau orang naksir sama nenek gimana? Kan repot. Kamu. Nah, kamu sudah banyak sekali nolong nenek. Tapi nenek belum bisa berbuat apa-apa untuk
membalas kebaikan. Nek, Galang sayang banget sama nenek. Nenek gak usah mikirin gimana cara untuk membalasnya. Karena apapun yang Galang lakukan sekarang, itu belum sebanding sama kasih sayang nenek ke Galang. Papa merasa yakin kamu akan menjadi orang besar. Apa yang kamu telah lakukan untuk nenek teman kamu itu adalah bukti kamu akan menjadi orang besar. Papa datang ke sini selain karena teman kamu, karena Papa ingin tahu bagaimana keadaan kamu dan sekaligus minta maaf karena tangan ini yang seharusnya Papa gunakan untuk menafkahi anak Papa malah Papa gunakan untuk menampar kamu. Papa menyesal sekali. Maafin Papa kamu. Papa nggak suka kalau kamu membentak-bentak Mona yang adalah istri Papa kan ya, dan yang Papa harapkan akan menjadi juga ibumu. Nanti Papa juga sadar bahwa Papa terlalu kelebihan sampai Papa bisa menampar kamu. Papa berani bersumpah. Apa yang telah Papa lakukan justru melukai perasaan Papa sendiri. Pa, Galang udah lama gak merasakan pelukan seorang ayah. Seperti yang pernah Bapak beritahu bahwa hari ini akan ada audisi untuk pemeran-pemeran utama di drama teater yang akan digelar pada saat hari ulang tahun kampus ini. Oh ya Pak, kenapa Bang Dekinya belum juga datang? Ya, dia lagi syuting di Jelita Pisindo, tapi mungkin sebentar lagi juga dia akan datang. Gimana, kita mulai sekarang ya? Oh ya. Maaf deh, boleh tahu aula kampusnya sebelah mana ya? Aula, oh di lantai 8 Pak. Ya jangan manggil Bapak dong, saya kan gak tua-tua amat. Panggil saya Bang atau Kakak boleh lah. Oh ya, saya Diki. Bunda, Kakak artis ya? Pekerja seni lah. Oh ya deh, kalau nggak keberatan, boleh saya minta antar ke aula kampus? Soalnya kalau saya jalan sendiri, saya takut nyasar ke ruang rektor, ntar saya dimarahin rektor, disangka mahasiswa abadi. Oh iya, iya boleh. Ngapain pagi ikutan teater segala? Ngora tahu? Bukan gitu, Jeng. Pagelaran teater ultah kampus sekarang ini audisinya sama Bang Diki.
Bang Diki? Iya. Diki Chandra yang artis itu? Iya. Makanya Jen, lu ikutan dong audisinya. Waktu SMU dulu kan, acting lu yang paling oke. Iya juga sih. Jen, Bang Diki tuh? Mana? Itu. Nah, ini awalnya kak. Kok sama Vina sih? Oh ya, Vina bukan anggota teater. Maksud saya nggak ikut pementasan buat ulang tahun kampus itu? Enggak, saya bisa acting kok. Jangan pernah bilang nggak bisa. Semua orang bisa acting kok, selama dia mau belajar dan ada kemauan. Iya sih, tapi sayangnya saya kurang minat. Oke, kalau gitu kamu antar saya masuk ke dalam. Mudah-mudahan nanti di dalam kamu tiba-tiba berminat untuk ikut gabung di dunia acting. Ya? Iya. Ayo. Saya senang, sangat senang. Karena anak-anak muda, khususnya mahasiswa-mahasiswi sudah mulai belajar mencintai seni peran. Baik itu seni peran di dunia panggung, ataupun di pertelevisian dan perfilman. Oke, kenapa saya senang? Saya panggil Akang atau Abang? Akang aja ya? Ya, bebas saja, saya jangan panggil Tante. Saya berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Kang Diki akan menjadikan motivasi buat kita. Dan sesuai janji Bapak bahwa hari ini tetap akan ada audisi untuk pemeran utama pria tidak ada perubahan. Tapi untuk pemeran utama wanita ada perubahan, yaitu Jenny dan Vina. Sebentar lagi akan dibagikan skenario. Bapak kasih waktu 5 menit. Tolong dihafalkan dia. Oke. Lo ngomongin apa sih? Nenek udah tidur. Udah. Bro, thanks ya. Udah ajak bokap gue kemari. Itu belum seberapa, men. Dibanding apa yang udah lakuin buat gue, nenek gue. Thanks, bro. Oh iya. Kemarin lo kemana sih? Tiba-tiba pergi kayak gitu. Kemarin? Enggak. Keliling-keliling doang. Si Guntur mana ya? Karena dia mau dateng. Mana itu anaknya? Gue baru mau bayar. Kalau si Galang tuh di tangan gue, Bang. Gak masalah. Tapi lu serahin dulu setengahnya. Gue sama anak gue untuk dapetin Galang. Sampai bebek belur, motor-motor juga pada rusak. Kan itu bukan salah gue, Bang. Lu juga harus tahu jawab. Gue sama anak gue jadi begini juga gara-gara ngikutin permintaan lo, kan? Sekarang dengar. Gue akan usahain dapetin segala. Kalau udah gue dapet, gue minta duit. Kalau lu gak kasih, Galang kan? Nih rasain kaki gua. Abisin dia. Ya.
Iya, aduh, sorry. Enggak. Aduh. Aduh, gimana ya? Aduh, sorry. Sorry, Pak. Sekali lagi ya. Iya. Ini tuh, kamu baca aja kalau kamu belum hafal ya. Tapi tadi saya udah hafal, Pak. Saya udah. Aduh, tapi. Tadi hafal, tapi sekarang belum, nah, Pak. Kamu baca aja. Oke. Habis. Pak. Iya. Ini yang mana tadi, Pak ya? Alamatnya sampai lupa juga saya tadi. Di mana? Alaman 27 ya. Oh iya, aduh. Oke. Ya. Oke. Aduh, ya. Hei, siap dah lo? Oh siap, tenang. Alaman 26 kan, Pak? 27. Oh iya, 27. Ya, siap. Oke. Aku tidak akan pernah bisa tertawa lagi bila kau pergi meninggalkan aku. Dan aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri bila akhirnya kau pergi karena kau tidak mau memaafkan diriku sendiri. Maafkan aku, kak. Kalau aku masih sulit mempercayaimu, walau kak. Sorry. Aduh. Gimana sih, Mas? Keras-keras, men. Tanahnya bangun. Lagi tidur. Tapi untung aja. Si Guntur masih dapat tumpangan gratis. Kasian juga tuh anak. Kesampe-sampe sini celananya basah. ngomong-ngomong, mereka tahu gak lo kemari? Sebenarnya aku sulit untuk mempercayaimu. Bahkan sejujurnya aku juga sulit untuk tidak mencintaimu. Percayalah, aku ini seorang wanita yang tidak seharusnya mengemis cinta dari seorang pria. Tapi cinta ini membuat dan telah membuat aku tidak peduli dengan semua hal yang seharusnya dan tidak seharusnya seorang wanita lakukan. Ini karena cinta. Karena cinta, sayang. Galang? Iya, Nek. Kamu gak ngapelin Vina malam ini? Nek, jangan kencang. Ya, sebenarnya Galang sih kangen banget nih sama Vina. Terus? Tapi mana mungkin Galang kesana. Pertama, Galang sama Vina kan belum pacaran. Dan kedua, Galang gak mungkin tenang nih sebelum nenek pulang ke rumah. Wah. Lagi bikin strategi apa nih? Sampai pakai bisik-bisik segala. Gak apa-apa ya. Galang bilang dia lapar banget katanya. Tenang aja, men. Si Guntur lagi beli. Sedah. Coy. Minta di dong. Biasa buat tambah-tambahan. Ya, bro. Nama-namain apa ya? Muka lo yang jelek gitu. Hei!
Untuk masa depan negeri ini. Kau berkilah berdemo untuk kebenaran. Lantas kenapa kau berbohong kepada aku? Kenapa? Apa karena kau lebih mencintai teman-teman mahasiswamu itu daripada aku kekasihmu, sehingga kau berani berbohong kepada aku? Maafkan aku. Aku salah telah bohongi kamu. Tapi jangan pernah kamu katakan aku lebih cintai teman-teman demoku daripada kamu. Karena aku mencintai kamu. Lantas kenapa kau berbohong kepadaku? Karena aku mencintai negeri ini, dan aku sangat mengkhawatirkan masa depan negeri ini. Kalau begitu kau pacaran saja dengan negerimu tercinta ini, dan jangan pernah mengharapkan cinta dariku. Oh, jangan tinggalkan aku. Mohon. Aku sudah tidak akan bisa tertawa lagi bila akhirnya kau pergi meninggalkan aku, dan aku tidak dapat maafkan diriku sendiri bila akhirnya kau pergi karena kau tidak dapat maafkan kesalahanku. Kalau sampai gue kalah, gue pastiin pagelaran teater ini juga gak akan pernah sukses. Nenek Herin tidurnya nyenyak banget ya, yuk. Kayaknya udah mau sembuh deh. Iya kali. Besok deh gue tanya Dr. Gunawan. Siapa tahu nenek udah bisa jalan lima. Ya. Yo, perut gue lapar nih. Sama men, gue juga lapar banget nih. Si Guntur kemana jam segini belum datang? Nih, ada surat di bos gue. Galala, kalau lo mau temui selangga, datang ke markas sendirian. Bro, jangan gabah. Yang mereka ngincar tuh gua. Di sini aja sama nenek. Gak bisa lah. Yoga itu gak bisa bisain. Kalau mati satu, harus mati semuanya. Gue terus terang kagum sama lo. Gue punya satu tawaran. Gimana kalau lo gabung sama kita-kita orang? Percuma.
gue gak pernah cocok jadi anak buah lo. Soalnya gue gak suka main ngeroyokan. Pelan lo, lo pikir anak buah gue gak berani duel sama lo, hah? Mereka pasti berani lagi duel sama gue. Orang disuruh. Tapi kalau lo nya, belum tentu. Sebelum lo lahir, gue udah duel sama puluhan orang. Gue gak mungkin takut sama lo. Gue gak pernah ngomong kalau lo takut sama gue. Tapi gue yakin, lo gak berani duel sama gue. Sekarang gue tantang lo dulu. Oke, tapi kalau gue menang, lo mau kasih gue apa? Lo mau apa? Bebasin temen gue. No problemo. Cuma jangan pikir lo bakal menang lawan gue. Dia pikir bisa menang lawan gue. Emang jago, gue gak aku kalah. Gue gak butuh pujian. Gue mau hadiahnya. Gak usah khawatir. Ayo. Serahin dia. Oke bos. Pergi. Gue udah nepatin janji. Gue udah serahin teman. Tapi sekarang gue mesti nepatin janji sama teman gue. Hari ini, hari terakhir, gue harus nepatin kaki. Ambil kakinya. Pikir polisi beneran. Itu cuma trik, men. Siap. Pak dokter, datang juga ya. Kebetulan bilang Gio tadi, katanya ada yang terluka. Jadi makanya saya datang ke sini. Biasa, aman aja. Guntur. Pak, tadi siang temannya Kak Galang ada yang kantor papa gak? Oh ya, dan dia juga cerita kalau kamu yang kasih alamat kantor papa. Terus, papa ketemu sama Kak Galang? Ya. Dia senang di rumah sakit. Nah, kebetulan nenek temennya Galang yang datang di kantor itu tuh, ya, sedang sakit. Oh, jadi papa nemuin Galang ke rumah sakit? Ya. Oh ya, Ma. Ternyata mama salah. Waktu itu Galang benar-benar butuh uang. Tapi buat nolong orang. Bukan untuk macam-macam. Lalu Galang bicara apa lagi, Pak? Ya, dia nggak bicara banyak kok.
Cuma papa ya. Papa yang minta maaf. Karena sudah berbuat kasar sama dia. Jadi papa sekarang udah enggak marahan sama Kak Galang kan? Siapa yang musuhan? Hah? Ngawur kamu. Setelah kamu membuka surat itu, kamu jangan lekas putus asa. Karena hidup ini bagaikan gelombang, terkadang tenang dan menyenangkan, tapi juga terkadang beriak dan menyakitkan. Iya, terima kasih Pak. Tapi nanti sore kamu masih latihan kan? Masih. Bapak kaulah dulu. Pagelaran nanti sangat bergantung sama kamu, Vin. Selama kamu terpilih jadi peran utama. Kampungan, dasar kampungan, kampungan. Masa sih Vina sih yang kepilih sedangkan gue cuma jadi temannya doang? Bener-bener rese tuh guru teater. Gue juga gak ngerti, Jen. Terus, lo masih mau main? Ih, amit-amit. Lo tuh dari mana kalau si Vina jadi peran utama? Si Joseph yang cerita. Kok dia sih? Satu adegan di mana kita bakal ketemu. Oh ya? Adegan tentang saya yang mencemarkan perjuangan kamu. Iya. Saya rasa saya enggak perlu latihan lagi. Karena saya sudah hafal. Dan untuk menghayati adegan marah sama kamu, rasanya juga enggak perlu lagi. Asal kamu tahu ya. Dari dulu saya memang ingin sekali memaki-maki kamu sampai puas. Lute! Ayo, kamu lama mana? Yang ini. Wah, ini 3D-nya bagus banget nih. Kak Galang suka banget pasti. Coba ada Kak Galang ya, pasti seru banget nih. Abang kalian itu pulangnya nanti kalau nenek temannya sudah boleh pulang dari rumah sakit. Kak Galang hebat ya, Bang? Iya. Ya, selama ini papa sering salah menilai Galang. Ternyata di balik keacuannya pada keluarga, dia menyimpan satu tambang emas kebaikan dalam hatinya. Ya. Oke, kita nonton rame-rame ya. Pak, kalau sih kok mau diajak? Oh iya. Kalau begitu kamu jangan putar dulu. Jadi coba panggil Des, ya? Tapi kalau jam segini dia udah tidur kali, Pak. Belum kok. Tadi kalau dia tidur di teras. Ya, coba aja dulu, ya.
kehamilan. Malam ini Desi merasa kesepian. Desi tahu Desi gak boleh cengeng. Desi harus tegar. Tapi terkadang ada saat Desi merasa lelah menghadapi kenyataan ini. Desi malah hidup sendirian terus. Desi kangen sama mama dan papa. Jen, kalau belum ngantuk, tolong dong lo beliin pulsa isi ulang. Boleh. Tapi saya lihat Bang Toib dulu ya, soalnya takutnya Bang Toib udah tidur. Alah, jalan kaki aja kenapa sih? Kalau nggak naik ojek, manja banget. Nih, ntar kalau udah lo langsung tidur aja. Kartunya lo simpen dulu, besok baru gue ambil. Ngerti? Kalau lu mau cewek ini selamat, mendingan seluruh warga sini suruh bubar, cepat. Oke, tapi jangan sakitin adik gua. Lu jangan banyak bacot tuh. Lebih baik kalian pergi semua dari sini. Pak, tolong pergi dari sini. Biar saya yang beresin. Aduh, enggak juga. Udah, iya benar. Kalau ada apa-apa dengan adiknya gimana? Kalau begitu, ayo kita pergi semua. Ayo. Nih, pakai motor gue buat kabur. Jadi, dan lempar kuncinya. Come on, Mama. Tunggu sini ya. Iya, tadi Bang, nggak sekali-kali lagi bang. Ampun, Mark, ampun. Ini malingnya. Tolong segera serahkan pada yang baru aja. Oke, bang dia, cepat. Ayo, tahun. Makasih deh ya. Sama-sama. Yuk. Oke. Kenapa? Kok gak mau masuk? Desi kan belum beliin pulsa buat Jenny. Nanti Jenny marah sama Desi. Desi, kamu adalah saudara perempuan aku satu-satunya. Dan aku sebagai saudara kamu pasti akan jagain kamu. Tapi... Udahlah Des, masalah Jenny nanti biar aku yang ngomong. Kamu gak usah khawatir ya. Kagangan janji kan gak marahin Jenny. Desi, kamu tuh baik banget sih. Sebenarnya aku pengen banget ngedampar gitu, tapi karena aku dijanji sama kamu, ya udah, aku nggak kamarin dia. Yuk. Selesai deh. Udah kenapa lagi nih? Kagalang udah pulang. Kagalang. Halo, Riz. Kak Galang perginya lama banget sih. Yang penting kan sekarang kan udah pulang. Nenek teman kamu sudah pulang? Udah sembuh kok, Pak.
Udah pulang ke rumahnya? Baik. Oh ya, Jen, uang kamu. Mau apa nih? Pak, tadi aku ngeliat Desi disekap sama Ali. Tapi untung aku bisa tolong dia. Sekarang Desi mana? Dia gak apa-apa kok. Dia tidur di kamarnya. Cuman kalau bisa, lain kali Desi jangan disuruh keluar malam-malam. Bahaya. Kalian bobain Haris dulu ya. Ya, Bapak. Aku ngantuk, Bapak. Ngantuk banget kamu. Tadi kamu bilang Desi sudah tidur, kan? Galang tuh gak berantem. Itu orang aja yang memukul dia. Nah pas dia memukul Galang, dia kepleset, kebentur tembok, darah di hidungnya. Ya udah, akhirnya si Galang disalahin ya sama Pak Dosen. Pleset banget itu anaknya. Emang salah apa dia? Gue gak tahu. Dia gak cerita banyak sama gue. Anak fakultas mana dia? Gak ngerti gue. Kadang-kadang aku suka bete deh sama para dosen. Belum lagi mahasiswa di sini. Ya, karena udah aku berandalan, cuma gara-gara. Kalau kamu nganggap saya berandalan? Kamu diem. Artinya iya. Tapi kamu baik kok. Oh ya? Soalnya, saya bisa ngerasain kebaikan kamu. Lagian, kalau kamu gak baik,
Kayaknya gak mungkin Miranda bisa setia banget sama kamu. Miranda? Vin, aku tuh gak ada apa-apa sama Miranda. Justru aku lagi suka sama seseorang. Siapa? Kayaknya kamu kenal ya sama orang itu. Sebenarnya orang yang saya suka itu adalah... Hei Vin, lu udah ngambil jatah gue sebagai peran utama di teater. Sekarang lu juga mau ambil pasar gue, begitu, hah? Vin, nah apa sih lu? Oh sayang, wajar kan kalau cemburu sama kamu. Sayang, cemburu apaan? Gue urusin dia, oke? Maaf, saya pulang dulu. Ben, tunggu. Kamu percaya kan kalau saya gak ada apa-apa sama Miranda? Galang, Miranda pacar kamu atau bukan? Aku sama lagi buat saya. Lagian saya gak mau gara-gara kita temenan Miranda jadi musuh saya. Galang, saya pulang dulu. Gue ngelakuin ini semua buat Galang, karena gue temannya Galang dan gak mau satu orang pun ngasarin dia atau kecelakain dia. Lu jangan sok preman di sini deh ya.